الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد سهرمتي dan Ustaz Zubir selaku pengurusi majlis, Dr. Haji Azman pengarah Jabatan Agama Islam, Alih Barisan Ahli Panel yang saya hormati, Ustaz Khairul Ikhwan, Ustaz Ahmad Sirajuddin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu forum subuh kita pada pagi ini yang bertajuk Daulat Dijunjung, Masjid Disanjung. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini kita bawakan dua ahli panel yang tidak asing lagi di negeri kita ini. Tuan-tuan sedia maklum, Ustaz Khairul Ikhwan sebagai seorang pendakwah bebas yang sering menyampaikan kuliah-kuliah kita di masjid di seluruh negeri Palih ini, dan Ustaz Ahmad Sirajuddin selaku ketua penolong pengarah bahagian dakwah dan imam besar, imam besar, walaupun besar kita kata imam besar. Jadi imam besar masjid negeri Palih. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini 30 hari bulan Julai 2019, hari yang bersejarah bagi kita semua, yang mana kita bukan sahaja kita cuti pada hari ini, yang kita adakan forum pada pagi ini, cutilah, dan juga kita menyambut iaitu hari pertabalan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 pada pagi ini. Jadi kita bersamaan juga dengan keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Palih yang ke-76, kita adakan forum di masjid negeri ini. Mudah-mudahan ianya menjadi satu lambang syiar perpaduan di antara masjid dengan institusi diraja. Jadi insyaAllah, tanpa meninggalkan masa lagi, pada kita teruskan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Ustaz Khairul Ikhwan. Yang mana kita sudah maklum dah, pada hari ini ada hari pertabalan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, juga bertepatan dengan suasana hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Raja Palih yang ke-76. Maka soalan dia, Ustaz, menurut manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah, bagaimanakah sepatutnya bentuk hubungan antara raja dan rakyat dikendalikan dengan baik? Jadi insyaAllah kita serahkan kepada Ustaz Khairul Ikhwan untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dan terima kasih kepada Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin, Imam Besar Negeri Perlis, seterusnya tuan-tuan jenta kuasa, tuan imam, semua muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih kepada semua yang hadir dan juga kepada tuan pengarah yang menganjurkan program sempena dengan pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Apabila kita tanya berkenaan dengan pemimpin, dengan rakyat ini, rakyat ada tanggungjawab juga kepada pemimpin dan pemimpin juga bertanggungjawab kepada rakyat. Dan kita kena faham bahawa setiap tanggungjawab ini adalah perkara yang akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala, sama ada rakyat ataupun pemimpin. Cuma bagaimana kita hendak menjaga di antara institusi raja dan juga rakyat, kerana
hidup di atas muka dunia ini, kita perlukan ketua. Bukan sahaja kita, malah semua makhluk yang Allah Ta'ala buat ni, dia ada ketua dia. Ni kita manusia ni, kalau tak ada ketua, kita akan jadi rosak dan kita akan jadi perpecahan itu akan berlaku kalau kita tidak taat kepada apa yang disebut oleh ketua kita, ataupun dalam istilah ahli sunnah wal jamaah disebut sebagai taat kepada ul amri. Kalau kita pelihara lembu sekumpulan sekalipun, kita tak perlu ikat semua lembu tu, tak perlu. Kita ikat dia punya bos dia, ada seekor tu, dan lembu amatlah taat kepada ulul amri dia. Jadi kalau kita ni tak boleh nak taat ulul amri, buat undang-undang, kita teruk pada lembu lagi ya? Mana gitulah, senang lah ha, pagi-pagi ni biar dia cerah mata sikit bila kata teruk pada lembu ni. Baik, prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, wajib taat kepada pemimpin. Wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mana mereka memerintah untuk kita buat kebaikan. Jika mereka memerintah pada kita buat kemaksiatan, maka di sana tidak ada taat sama sekali pada dia. Ini adalah prinsip yang perlu kita kena pegang sampai bila-bila. Berdasar pada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa ayat 59. Dasar kepada hubungan pemimpin dan juga rakyat. Wahai orang beriman, atti'ullah, taat kamu pada Allah Rasul dengan tidak berbelah bagi. Cuma waw di situ, wa ulil amri, wa ulil amri, iaitu dan taat kepada pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul, maknanya gitu. Baik, kita kena faham, di atas muka dunia ini saya rasa tidak ada pemimpin yang menyuruh kepada perkara yang jahat. Semua pemimpin menyuruh kepada perkara yang baik, nak mengharmonikan rakyat dia tersebut, kecuali pemimpin itu memang zalim, memang jahat. Apabila pemimpin menyuruh kita buat baik dan buat satu undang-undang kepada kita untuk kita jadi baik, maka wajib kita taat kepada undang-undang tersebut. Wajib kita taat selagi mana undang-undang itu tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Ada orang mempertikaikan masalah peribadi pemimpin ini, pemimpin ini begini, begini, begini. Itu masalah peribadi dia. Tetapi arahan yang dikeluarkan untuk orang taat kepada Allah dan Rasul adalah satu arahan yang kena ikut. Kita jangan tengok soal peribadi seseorang, kerana manusia ni tak akan berpuas hati dengan manusia yang ada ni. Tu pemimpin dengan rakyat. Suami di rumah sebagai pemimpin, ul amri di rumah, dengan bini dia, bini dia tak puas hati ya. Ada benda yang hak bini tak puas hati. Tu bini kita tu hak paling rapat dengan kita, tak ada bini hak paling rapat dengan kita. Bini tu tidur sekali tu satu bilik bini. Tapi ada benda hak masa dia tak puas hati tu ada. Ni kita sebagai seorang pemimpin, apabila tidak puas hati itu dikeluarkan oleh rakyat, oleh orang yang kita pimpin ini, saya pemimpin kena ambil tahu juga. Saya nak bagi tahu bahawa tidak puas hati ini perkara biasa yang mesti ada orang tak puas hati. Namun apabila kita buat satu undang-undang yang mana semua manusia kena ikut, pemimpin buat undang-undang yang semua orang kena ikut, dan undang-undang tersebut tidak bercanggah sedikit pun dengan Allah dan Rasul, maka itu lebih penting untuk kita fikirkan. Nak banding dengan masalah diri dia itu sendiri, sebab dia disebut benda baik. Apa kesan dia jika kalau tidak taat kepada pemimpin ini? Kalau kita tengok hujah orang Khawarij yang lawan pemimpin dia,
Allah hujah dia kalau tak masuk akal, tak masuk akal. Apabila seorang itu dikirim kepada golongan Khawarij zaman Sayyidina Ali, berbincang, apa yang kamu tak puas hati sangat dengan pimpinan Sayyidina Ali? Sikit-sikit ya. Sebab dia buang perkataan Amirul Mukminin. Tu je. Sampai kawan tu masuk kampung dia tu, mereka bersolat. Mereka baca Quran. Tetapi mereka buat huru-hara dengan tidak mentaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Sehingga apabila sebut nama Sayyidina Ali, mereka akan sebut semoga Allah burukkan muka dia. Sehingga kena orang-orang yang sokong pemerintah ini kena buat satu slogan untuk lawan slogan semoga Allah Ta'ala burukkan wajah Ali ini dengan perkataan karramallahu wajhah. Kita sebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang kata dia tak pernah sembah berhala. Banyak lagi sahabat lain yang tak pernah sembah berhala, tapi tidak digelarkan dengan karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah wujud oleh kerana masalah politik yang berlaku pada zaman dia. Masalah tidak mahu taat kepada pemerintah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah memandang bahawa maksiat kepada seorang pemimpin yang muslim merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah SAW. Kita buat satu perkara yang boleh menggugat keamanan dalam negara ini adalah lawan Allah dan Rasul. Kerana kalau pemimpin itu buat satu undang-undang yang boleh menjaga keharmonian manusia, tiba-tiba ada segolongan yang tidak berpuas hati, yang mencabar dan menggugat keamanan yang ada, nescaya dia lawan kata-kata Allah dan Rasul. Sebab apa tuan-tuan? Baik, saya sebut tadi rakyat dengan pemimpin. Pemimpin kena jaga rakyat, rakyat juga kena taat pada pemimpin. Masalahnya zaman sekarang ni, orang tak rasa bahawa pemimpin dengan rakyat ni benda yang akan ditanya di hadapan Allah di hari akhirat. Bagi kita orang beriman kepada Allah Ta'ala ni, pemimpin dan rakyat adalah orang yang akan dipanggil di hadapan Allah. Banyak ayat-ayat Quran, di antaranya dalam surah Ibrahim, wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa alladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a fal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay' qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Ketika mana Allah Ta'ala halau pada mahsyar pemimpin dengan rakyatnya, mereka bergaduh. Pemimpin kata, rakyat kata, akulah penyokong kamu atas muka dunia dulu. Macam mana kamu nak apa ni halang kita daripada terkena azab Allah pada hari ini? Dia kata qalu law hadana Allah, Allah Taala memberi hidayah pada aku. Dia salah ke Allah tidak beri hidayah pada dia? Maka pemimpin dengan rakyat akan berkelahi di hari akhirat. Dan bila pemimpin suruh kita pada perkara yang baik, kita tidak mahu taat, jadi masalah besar pada kita. Masalah besar. Baik. Cuma yang menjadi perbahasan, siapa dia ulul amri dalam negara yang mempunyai sistem demokrasi oleh kerana kerajaan itu bertukar? Siapa dia ulul amri dalam negara yang mempunyai sistem demokrasi, kerajaan itu bertukar? Pemimpin bertukar. Penggal lepas orang lain, penggani orang lain. Kenapa? Boleh tukar pemimpin negara kita. Siapa-siapa boleh. Sebab tu jangan duk kalut lah, siapa jadi Perdana Menteri ustaz? Saya boleh insyaAllah. Nah, kawan tu jadi Perdana Menteri, kawan jadi Perdana Menteri, tak apa kita jadi Perdana Menteri. Kita upgrade Masjid Arau ni 4 juta insyaAllah. Nah, tak ada masalah. Jangan duk kalut. Kerana orang boleh memilih siapa dia nak jadi pemimpin. Yang jadi masalah sama sekarang, kita tak boleh nak huraikan siapa di ulul amri itu. Baik, sepakat. Dalam Malaysia ni, ulul amri adalah orang yang tidak berubah kuasa dia. Siapa dia? Raja. Tuanku raja yang tidak berubah kuasa dia, kecuali tidak ada dia, anak dia ganti,
Dia tak ada sistem demokrasi. Nak pilih raja ni siapa-siapa, nak masuk calon, tak boleh. Nah, sistem dia, anak dia, cucu dia, sampailah pada keturunan dia. Maka boleh kita takrifkan raja pemerintah itu sebagai ulul amri. Apatah lagi apabila agama itu sendiri diletakkan di bawah raja untuk jaga agama. Baik negeri Perlis ke, negeri Selangor ke, di mana-mana sahaja, raja merupakan ketua agama yang menjaga agama dan adat istiadat Melayu. Setiap negeri ada majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu sebagai pengubah dasar jabatan agama Islam setiap negeri, sebagai pelaksana kepada dasar yang digubal tersebut. Ini semua orang faham dan semua orang tahu. Maka kalau kita bercakap dalam konteks negeri Perlis, Tuanku Raja Hafizahullah sebagai seorang raja ketua yang menggubalkan dasar undang-undang agama Islam, kena taat ke tak? Kena taat. Majlis agama dengan mesyuarat bersama dengan Tuanku Raja selaku dia pertua majlis agama, mesyuaratlah buat garis panduan masjid di negeri Perlis. Kena taat atau tidak? Kena taat. Sebab garis panduan masjid itu tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Tiba-tiba awak tak mau taat? Ah, tak mau taat lebih kurang khawarij tadi ya? Lebih kurang juga. Sebab apa? Ah, kita nak buat cara kita. Tak boleh buat cara kita. Kerana ulul amri yang suruh buat begitu. Sebab itu ketaatan pada ulul amri ini dalam manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah, dia merupakan satu kewajipan kepada kita semua. Selagi mana dia tidak bercanggah. Dia bercanggah dengan nafsu kita. Bercanggah dengan orang ramai-ramai. Orang ramai-ramai yang di negeri lain, bukan negeri Perlis. Negeri lain. Orang ramai-ramai di negeri lain. Tak buat pun macam kita buat. Itu masalah mereka. Bukan masalah kita. Dia nak buat cara dia, kita nak buat cara kita. Tiba-tiba kita duduk dalam negeri yang ulul amrinya lain dan ulul amrinya suruh buat benda yang baik bukan benda yang jahat, dia kata tak boleh. Tak boleh, kita terpaksa hijrah lah ke negeri lain untuk taat kepada undang-undang di negeri lain. Sebab undang-undang agama, pelaksanaan dasar agama, pengurusan masjid di setiap negeri di Malaysia ini berbeza. Negeri Kelantan berbeza, negeri Terengganu berbeza. Tapi lebih kurang panduan pada negeri Perlis meletakkan ahli sunnah wal jamaah tanpa meletakkan mazhab sebagai dasar kepada negeri. Tak salah, tak letak pada mazhab. Negeri lain cuma dia ada belakang mazhab Syafi'i. Negeri Perlis kita kata boleh mengamalkan semua mazhab. Harmoni tu kira tu. Tetapi garis panduan nak mengurus masjid, ah kita buat keluar begini. Kalau tak ada garis panduan nak menguruskan masjid ni, macam mana orang nak urus dengan baik dah? Jabatan nak ambil orang panggil, nak ambil maklumat pun susah kan? Kawan tu begini, kawan tu begini. Sebab tu zaman Sayyidina Umar bin Khattab adanya kalendar hijrah. Sebab ni, sebab masalah urus tadbir. Masalah urus tadbir, mari surat pada Sayyidina Umar. Ini Zulkaidah, ini Zulhijjah, ini Rejab, tak tahu bulan mana. Kita nak seragamkan benda itu. Kita pilih sebagai tahun hijrah. Ini benda manajemen dari sudut pengurusan untuk sama-sama kita capai bahawa taat kepada ulul amri merupakan satu kewajipan dan satu benda yang kita panggil manhaj di dalam ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Khairul Ikhwan yang mana kita dapat ambil maklumat yang maksudnya ketaatan kepada perintah itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Yang kita taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, adapun dia memerintah perkara yang selain daripada ma'ruf, la ta'atul makhluk fil ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. InsyaAllah lah pemerintah kita di negeri ini menyuruh kita kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Tadi Ustaz Khairul Ikhwan ada menyebutkan tentang orang ramai. Ada yang orang kata kita nak buat ikut suka orang ramai, ikut masjid ni masjid seolah macam masjid kita. Jadi kepada Ustaz Sirajuddin, apa pandangan Ustaz lah? Ada orang yang mengatakan masjid ni seolah-olah hak milik orang ramai dan pemimpin ulil amri seolah macam tidak ada peranan dalam urus takbir masjid ini. Jadi maka kita tinjau
dari ungkapan masjid di Sanjung, apakah kaitan hubungan antara institusi raja dengan institusi masjid dalam membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Sufri Zansuddin selaku moderator dan rakan panel Ustaz Khairul Ikhwan dan ramai VVIP pada pagi ini. Kita ada pengarah Jaib, kita ada Ustaz Najdi pegawai agama MAIMS, kita ada Ketua Nazir dan Nazir-Nazir dan jawatan kuasa selaku urus dia dalam menjayakan program pada pagi ini, dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Forum yang kita ada, yang kita adakan pada pagi ini, kita kata sempena cuti pertabalan lah. Kita anggap yang di-Pertua Agong bukan setakat jadi ketua agama kepada negeri-negeri yang tidak ada raja seperti Wadiah Ketuan, Pulau Pinang, Melaka atau Sabah dan Sarawak, tetapi tuanku yang di-Pertua Agong juga memayungi semua negeri dalam dalam Malaysia ni. Kira kita anggap kalau kata Majlis Raja-Raja Melayu tu, kalau kata dalam tempoh 5 tahun ni, ke yang di-Pertua Agong ni seolah macam penyelaras lah. Walaupun kita negeri Perlis ni dah ada raja, Tuanku Raja Perlis, tetapi yang di-Pertua Agong pun kita anggap sebagai ketua agama di Malaysia ni juga. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, selain itu, tajuk forum ni saya tertarik juga, yang mana moderator sebut tajuk perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan daulat dijunjung, masjid disanjung. Perkataan daulat tu, saya ingat bila kita masa kita kecil-kecil dulu, perkataan daulat, perkataan disanjung ni maksudnya kita dah tengok dah cerita-cerita Melayu dulu kan, zaman kecil dulu cerita hantu kan, cerita hantu filem yang diterbitkan kita kena pada tahun setahun sebelum merdeka 1956 kan. Dalam cerita tu kita tengok ada P. Ramli selaku hang tuah, Ahmad Mahmud selaku hang jebat kan. Jadi pada hari Nodi Ahmad hang kasturi, ada Sudin situ, bukan Sudin ayah Ustaz Surizan tu, Ehsan Sudin, dia selaku pada hang lekir kan. Jadi kita terbayang cerita tu, dalam tu daulat tuanku kan, dan tengok cerita-cerita lama selepas tu tahun 61 cerita hang jebat pula, M. Amin sebagai hang tua, Ahmad Nordin selaku hang jebat, pelakon utama. Jadi dalam tu kita tengok, saya cuba nak sebut cerita sebab apa, biar kita nampak perkataan daulat kadang-kadang ada juga khurafat yang ditimbulkan. Sebab orang kita dia nampak kadang di sebalik daulat ada tulah kan, maksudnya apabila kita tidak mengiktiraf kedaulatan raja, dia akan kena sial, tulah. Saya nak bawa benda ni lebih luas daripada apa yang masyarakat kita fikir. Sebenarnya daulat ini daripada perkataan daulah, ada kerajaan. Satu, kita kata daulah ini adalah kerajaan. Bagaimana yang kita sebut daulah tuanku, daulah tuanku, itu sebenarnya ada makna di situ tu. Nak menyatakan situ, kita kata suatu pengiktirafan kita sebagai rakyat kepada kerajaan tuanku, tuanku sebagai raja ataupun negeri yang ada yang sultan, ada yang jadi pertuan negeri kan, itu pengiktirafan rakyat. Bukan kita bawa makna kalau kita tak kata daulat lagi kena tulah, kena sial kepada kita. Kita tak bawa benda-benda yang khurafat yang macam tu kan. Bila kita sebut daulat dijunjung, maksudnya
bagaimana ketaatan kita selaku rakyat kepada kerajaan yang dipimpin oleh raja. Dan masjid di Sanjung, apa kaitan dengan masjid di Sanjung? Masjid ni bagaimana kalau zaman Nabi? Kita nak kaitkan supaya kita nampak perbincangan tajuk pada pagi ini. Apa kaitan daulat dijunjung, masjid di Sanjung? Zaman Nabi, watak yang ada pada kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rasul pada Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah di muka dunia ni, itu satu watak Nabi. Watak yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kerajaan. Kan sebab tu dalam perkara yang berkaitan dengan sunnah, terutamanya dalam bab jenayah, adakah Nabi yang menghukum mana-mana orang yang buat masalah, adakah hukuman itu mai secara wahyu ataupun mai secara ta'zir selaku Nabi sebagai pemimpin kerajaan? Sebab tu ada perbincangan, kan? Sebab tu kita kata, ada ulama kata qisas ni ijma', maksudnya dia bawah hudud ataupun sebagai jenayah Islam. Ada kata tak, qisas ni dia sebagai ta'zir, maksudnya ikutlah, nak pancung ke, nak gantung ke, ha, kan? Ini perbincangan. Sebab apa? Sebab pada watak Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh baginda, adakah sebagai utusan Allah ataupun watak Nabi sebagai pemimpin kerajaan? Sebagaimana contoh yang kita sebut dalam peperangan Uhud, Nabi buat keputusan, kita ni perang dari Madinah. Ada sahabat kata, Rasulullah, itu adalah cadangan Rasulullah kah? Itu memang perintah Tuhan. Rasulullah kata, ni cadangan aku. Sahabat kata, kita macam tu, kita tunggu mereka dekat Bukit Uhud lah. Sebab musyrikin Mekah, dari Mekah nak masuk Madinah, jumpa Bukit Uhud dulu, kita tunggu siap-siap dekat Bukit Uhud, kan? Jadi masjid pada zaman Nabi adalah pusat pemerintahan. Semua di masjid. Sebab kalau kita bayang sekarang ni, kalau pentadbiran negeri, kita akan nampak masjid negeri, masjid negeri lah kita ni. Kalau pentadbiran negeri, kita akan nampak komplek setiausaha kerajaan ni berlih, kan? Kita akan nampak macam tu. Kita nampak macam, oh ni kalau kata masjid negeri, masjid negeri je. Kalau pentadbiran agensi agama, kita kata dekat Majlis Agama Islam, ataupun kita nampak dekat komplek Islam Perlis ada Jabatan Agama kat situ, ataupun sebelah tu ada Mahkamah Syariah, kan? Cuma insyaAllah kita doakan supaya bangunan Maib sebelah komplek Islam Perlis tu, insyaAllah mungkin dalam 2 tahun lagi siap, kita akan satu komplek kat situ. Situlah Maib, situlah Jaib, situlah Jabatan Mufti, dan situ juga akan ada mahkamah. Saya nak kaitkan di sini ialah masjid disanjung ialah bagaimana masjid sebagai pusat pemerintahan ulil amri terdahulu. Maksudnya bukan calang-calang tempat lah. Sebab tu kita nak kaitkan bagaimana soalan moderator tadi, orang kata masjid ni hak orang ramai. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Jin, Al-Jin ayat 18, Allah sebut wa annal masajida lillah. Allah kata sesungguhnya masjid-masjid ni hak Allah, bukan hak ulil amri, bukan hak rakyat, bukan hak orang ramai, hak Allah. Wa annal masajida lillah, jelas ayat tu, sesungguhnya masjid-masjid adalah hak Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu sembah selain daripada Allah tuhan-tuhan yang lain. Jadi disebut di sini ialah apabila masjid bukan hak mutlak, kita kata ulil amri, sebab hak mutlak ni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nak menyatakan di sini, apabila ulil amri ini disebut dalam ayat dalam surah An-Nisa pada ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Terus takhir sudah baca dah tadi. Maksudnya Allah sebut, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah
dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri ni siapa? Pemegang urusan kepimpinan dalam masyarakat. Itu disebut sebagai ulil amri. Jadi ulil amri di sini maksudnya seolah-olah Allah sebut tiga dalam tu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemegang tampuk pemerintahan. Seolah-olah Allah nak sebut di situ ada tiga agensi utama. Agensi ketuhanan Allah. Agensi kerusulan Rasul, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agensi yang ketiga dari sudut pemerintahan dalam masyarakat adalah ulil amri sebagai pemegang tampuk pemerintahan. Saya nak kaitkan di sini ialah masjid yang disanjung ini, apabila masjid adalah milik Allah dan Allah jadikan kita, kita sebagai di muka dunia sebagai khalifah, kan? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, kenanglah ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan jadikan di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah ni apa maksud dia? Khalifah ni dipanggil sistem penggantian, orang yang menggantikan. Sebab tu apabila Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an disebut sebagai khalifatu Rasulillah, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat Abu Bakar As-Siddiq setelah 2 tahun pemerintahan beliau, naik Umar Al-Khattab radhiyallahu an digelar sebagai khalifatu khalifati Rasulillah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi pada Umar tengok macam khalifatu khalifatu, jadi macam panjang pula khalifah. Kalau senanti kalau dia wafat nanti hak pengganti dia tidak, tiga khalifah, khalifatu khalifati khalifati, panjang sangat khalifah. Jadi digelar khalifah yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq, iaitu zaman Umar Khattab, digelar sebagai Amirul Mukminin. Okey, saya nak kaitkan, apabila Allah tidak mentadbir masjid secara direct, walaupun setengah orang dia kata aku malas bagi duit kat masjid, masjid kan Allah punya, pandai-pandailah Allah cari duit kat mana. Dia kata tak apalah, dia kata bilik ayam tu berak tak flush tak apa, sebab Allah jaga. Dia tak tahu kita hak jadi siok ni berpenat lelah duk flush tayi orang. Jadi dia duk rasa Allah masjid hak Allah kan. Allah lantik kita sebagai khalifah untuk menjaga masjid. Enactment semua negeri dalam Malaysia, masjid secara berpusatnya di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat. Kalau kita kat Perlis, Adat Istiadat Melayu Perlis lah. Sebab tu dalam enactment kita, masjid sebagai tempat wakaf secara mutlaknya dimiliki oleh MAIBS. Sebab apa buat macam tu? Tak boleh ke orang ramai pakat, himpun duit, buat masjid? Boleh, tak ada masalah. Tetapi bila siap masjid, wajib serah kepada ulil amri dalam urusan agama kita, iaitu bawah MAIBS, yang mana yang dipertuanya adalah duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Muda. Jadi nak sebut di sini, kalaulah masjid masing-masing nak buat, dia akan berlaku sebagaimana pada zaman Nabi yang Allah sebut walladzina takhazu masjidan dirara. Orang munafik ni Allah sebut membina masjid yang boleh memudaratkan orang beriman. Sebab itulah kuasa untuk bina masjid kita letak bawah MAIB, kan? Cuma sekarang ni mungkin kita nak kena buat kawalan terhadap surau, kan? Jadi Ustaz Akhir Khawal sebut tentang garis panduan, kan? Garis panduan wajib kita ikut garis panduan, sebab itu menandakan ketaatan kita kepada ulil amri. Ada setengah orang tanya saya, dia kata, Ustaz, salah Ustaz kami buat kunut subuh kat masjid? Saya kata tak salah, kan? Dia kata kami itulah masjid kami ikut mazhab Syafi'i, ha, kan? Saya kata tak salah, cuma saya nak tahu juga masjid tuan duduk kat mana. Oh, dia kata kat Perlis. Oh, kalau kat Perlis kena ikut garis panduan Perlis. Dia kata kalau kami tak ikut juga Ustaz, dosa. Saya kata
kalau buat qunut subuh tu tak berdosa. Cuma hak dosanya menyalahi perintah Allah, yang mana Allah arahkan kita ikut perintah ulil amri. Jadi berdosa jugalah. Dosa bukan sebab qunut subuh. Dosa tu sebab tak ikut arahan Allah Taala, yang Allah kata atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Maksudnya arahan Allah. Kalau kita kata menyalahi perintah ulil amri tak berdosa, macam mana arahan Allah Taala tu? Sebab tu ulama akidah memasukkan ketaatan kepada ulil amri dalam bab akidah, dan sesiapa yang menyalahi perintah ulil amri sebenarnya dia telah melakukan dosa besar sebab dia melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak simpulkan ialah, apabila masjid menjadi tempat pertemuan kita dengan raja, solat Jumaat pun ni tuanku raja perih solat Jumaat kat masjid kita, bagaimana kita sebagai rakyat taat kepada kedaulatan raja kita, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tuhan kata, kalaulah penduduk sesuatu tempat, penduduk sesuatu negeri beriman dan bertakwa, hidup harmoni antara pimpinan masyarakat dengan rakyat, hidup aman, beriman, bertakwa, Allah kata lafatahna alaihim, Tuhan akan buka untuk mereka keberkatan-keberkatan yang mai daripada langit dan bumi. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Sirajuddin, yang mana kita dapat ambil manfaat di sini bahawasanya institusi masjid ni ada kaitan rapat dengan pemerintahan, yang mana zaman dahulu pusat pemerintahan zaman Nabi SAW adalah masjid. Yang sekarang ini, maksudnya masjid ini berada di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis. Dan Majlis Agama Islam ini, yang dipertuanya adalah Tuanku Raja sendiri. Dan urus takbirnya, direct terus kepada Majlis Agama Islam yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita beralih juga kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Ustaz Khairuddin Khan, yang mana pada hari ini kita lihat sudah ada individu atau pihak tertentu yang memberi gambaran yang tidak elok kepada raja, sultan dan sebagainya, dengan memberi gelaran sultan, syaitan dan lain-lain lagi lah banyak. Apakah pandangan ustaz tentang perkara sebegini, ustaz? Jadi ustaz dipersilakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada pengurusi. Soalan yang berbentuk pandangan, yang mungkin pandangan berbeza kalau saya sebut, menggelarkan siapa sahaja. Islam melarang kita menggelarkan orang dengan gelaran-gelaran tertentu. La yaskhar qawman min qawmin sa'i yakuna khairan minhum la nisa'un min nisa'in. Kita sebutlah Quran secara jelas, orang yang beriman la yaskhar, jangan kamu caci, menggelar sama-sama kamu. Mungkin orang yang kamu kata itu lebih kamu umpat, kamu keji, dia lebih baik daripada kamu. Semua benda tu diajar oleh agama kita. Baik, sebenarnya dalam konteks negara Malaysia ini, dia ada menteri besarnya, dia ada Perdana Menterinya, dia ada sultan ataupun raja sebagai pemerintah dan menjaga institusi agama dan adat istiadat Melayu. Ada beberapa orang yang bercakap dengan suara yang lantang dengan menghina raja-raja Melayu sebagai ketua pemerintah yang memerintah di satu-satu negeri. Dan Malaysia ini ada raja-raja yang memerintah, ada Sultan Kedah, ada Sultan Kelantan, ada Tuanku Raja Perlis, ada yang pertua, yang dipertuan besar Negeri Sembilan,
itu semua raja-raja yang mana mereka menjaga maslahah negeri masing-masing, menggelarkan dengan gelaran yang tidak bagus kepada pemerintah ini adalah boleh menghuraharakan keadaan sebagaimana yang berlaku, yang kita dengar dalam berita sendiri yang orang menggelarkan sultan itu sebagai sebagai syaitan. Satu modus operandi untuk membuang kuasa raja-raja ataupun nak buang raja itu sendiri sebagai raja pemerintah. Kebaikan adanya raja ini, dia boleh menjaga agama, kemaslahatan agama itu dapat dijaga. Dan adalah beberapa keburukan dia itu, tidak nafilah setiap perkara itu ada kebaikan dan ada keburukan. Cuma kita menilai di antara manfaat dan mudarat satu perkara. Manfaat dan mudarat. Setakat ini kita tengok manfaat itu lebih banyak daripada mudarat sendiri. Banyak perkara yang boleh kita selesai dengan adanya raja-raja. Ada pihak-pihak tertentu yang cuba nak iri hati kepada Islam itu sendiri dengan menyerang raja-raja dan sebagainya. Ada satu masa raja-raja menjadi benteng pertahanan untuk mempertahankan Islam melalui kuasa majlis mesyuarat raja-raja. Ada kuasa juga dan didengar di semua peringkat. Jadi nak menggelarkan dia sebagai syaitan, menyamakan sebagai khinzir dan sebagainya, itu satu perkara yang tidak patut dibuat oleh seorang Islam dan sebagai seorang Muslim. Itu pendapat saya. Nak setuju pun tak apa, tak setuju pun tak apa, tak ada masalah. Cuma saya nak beritahu bahawa kita semua orang Islam, haram kita menggelarkan orang dengan gelaran-gelaran itu, tak boleh. Kecuali dia tak ada masalah, kita gelar dia tak ada masalah. Mana ada orang gelaran tak baik, tak ada masalah, mesti sakit hati. Walaupun Pok Mak tu pera beruk, tapi Pok Mak marah orang panggil Pok Mak beruk. Walaupun memang dia pera beruk lah. Sebab tu orang pilih beruk zaman dulu, ustaz, dia akan letak beruk tu di depan, Pok Mak duduk di belakang. Sebab orang Melayu dia tengok beruk dulu, dia kata beruk Pok Mak. Tak apa, mana beruk tu kepunyaan Pok Mak tu. Tapi kalau dia kata Pok Mak beruk, baham nampak atas muka dia dah. Gitu juga perkataan-perkataan yang boleh mengguriskan hati sesiapa sahaja gelaran-gelaran tertentu, kerana perkataan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari akhirat. Akan dipanggil orang yang kita sebut caci dia dan sebagainya, akan dipanggil di hadapan Allah dan akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan penyelesaiannya. Pahala kita yang caci dia ni Allah Ta'ala bagi pada kawan tu. Kerana atas muka dunia dulu tak sempat untuk minta maaf kepada tuan tu yang kita kata tu. Mungkin kita boleh bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita telah menyakiti diri dia, telah fitnah pada dia, telah kata macam-macam kepada dia. Maka nak masuk syurga Allah Ta'ala tu tertangguh dengan benda ni. Kita tak mahu masuk syurga dengan tertangguh di hari akhirat. Sebab kita duduk berdiri pada mahsyar dah lama dah, satu hal. Angka giliran kita nombor berapa pun kita tak tahu. Nak jumpa dengan Allah ni, tiba-tiba lambat pula dapat masuk syurga. Allah boleh boleh bayang betapa siksa. Maka orang mukmin nak masuk syurga sepantas kilat, nak masuk syurga cepat. Nak masuk syurga cepat, tak boleh kata pada orang, tak boleh caci orang. Tak boleh caci. Ada orang kata, oh, hak saya kata ni betul lah, betul. Tapi mencaci dan menggelarkan dengan gelaran itu, Islam melarang. Bukan mazhab Syafi'i, semua mazhab sepakat melarang menggelarkan seorang dengan gelaran yang tidak baik. Kalau kita kata sultan, syaitan, mana boleh? Tak boleh menggelarkan orang itu syaitan. Tak boleh. Kerana benda tu akan disoal jawab di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa kamu kata ke dia? Atas alasan apa? Panggillah kawan ni, pahala boleh pada dia, dosa tak cukup lagi, tak cukup lagi.
nak balance tak cukup lagi. Dia pun ambil dosa kawan tu, tak atas kepala kita. Kita ada buat amal ibadah ni, kita ada buat amal ibadah siang malam, tapi masuk neraka Allah dengan sebab apa? Dengan sebab perkataan. Sebab tu Nabi SAW tanya para sahabat, kamu tahu sahabat siapa dia muflis? Kata sahabat, orang muflis ni tidak ada dinar wala dirhaman, tidak ada dinar, tak ada duit, wang tidak ada, harta tidak ada, tu orang muflis. Nabi kata tidak, orang muflis bukan begitu. Orang muflis dia semayang, dia puasa, dia apa, tapi dia caci kawan tu, dia kata kawan tu, dia gelar kawan ni, dia fitnah kawan ni. Muflis di hari akhirat, muflis di hari akhirat. Provokasi ni dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk menggambarkan bahawa raja ni begini, 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 begini. Yang mana saya tak boleh nak sebutlah di sini. Cuma saya sebut bahawa benda ni adalah satu benda yang cukup bahaya, yang cukup bahaya, yang boleh menjadi keadaan kita huru-hara. Dan negara yang harmoni ni, kita kena pilih satu keadaan yang menyelamatkan semua orang, yang tidak bergaduh dengan orang. Mustahil tak bergaduh tu, mustahil lah. Sebab hidup manusia ni mesti juga ada pergaduhan, tetapi mudarat dan manfaat. Contoh sebagaimana saya sudah sebut, kita duduk di Perlis. Contoh, duduk di Perlis, kita pun ikut ni Perlis begini, begini, buat macam ni, buat macam ni. Tak salah sikit pun dengan ahli sunnah wal jamaah, tak salah. Sikit pun tak salah. Saya boleh jamin meletup tak salah. Orang Kelantan kata acik kerak kelikin ni kata. Acik kerak kelikin meletup salah ke tak? Kalau salah tu, mukeraklah kelikin aku ni kata. Tu orang panggil takik bahasa Kelantan lah tu. Mana tak salah? Suruh ikut garis panduan. Bismillah perlahan. Tu garis panduan. Orang kata itu masalah khilaf. Betul masalah khilaf. Tapi Perlis ulul amri dia pilih yang ni. Pilih yang ni. Imam Masjidil Haram boleh lah baca bismillah. Boleh. Ini bukan main-main Masjidil Haram ni. Orang kata bukan tu lebak kapung ni. Boleh nak baca bismillah tapi orang tak baca. Sebab apa? Dia ada garis panduan dia sendiri yang dijaga oleh riasah Masjidil Haram tu sendiri. Nak mengajar dalam Masjidil Haram, kena ada tauliah. Nak mengajar Masjid Nabawi, kena ada tauliah. Kena ada tauliah. Hatta kita, saya yang bawa orang pergi umrah ni, kita buat ziarah luar. Sampai di tepi Masjid Nabawi tu, kita kumpul sekejap. Cakap. Dia kata, tak boleh. Cakap. Saya kata, kejap je nak pergi ceramah ni, tak boleh. Sini semua kena ada tauliah. Sikit sekejap je dia boleh tengok masuhan. 5 minit nak cakap 5 minit dia tak bagi. Sebab apa? Saya tak ada tauliah. Kerajaan Saudi tak bagi tauliah saya. Hak dia mengajar dalam Masjid Nabawi tu, syekh-syekh tu semua ada tauliah. Begitu juga dalam negeri, kena ada tauliah. Mari kena pergi boleh, kena tauliah mengajar. Sebagaimana kita pergi luar, kena ada tauliah. Saya di Kelantan, kena ada tauliah. Dan memang saya ada tauliah, disambung tauliah kita. Tak ada masalah. Cuma adalah beberapa negeri yang kita minta tauliah sampai kesudah tak panggil. Adalah beberapa negeri, tak mau sebutlah negeri mana tu, menyenaraikan kita dalam 14 ya 16 orang. Saya yang hak nombor 14. Datuk Mufti sebagai rais kita. Tempat pertama. Menyenaraikan orang ni bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Saya sebut secara terang, mana-mana pun saya sebut, bahawa orang yang menuduh saya ni, saya akan panggil di hari akhirat. Ya Allah, aku tak boleh mengajar ni sebab dia. Ni orang ni sekarang, kita nak heret, heret seko-seko. Halang. Sebab apa? Kita minta tauliah, tak bagi. So, nak bagi, temuduga pun tak panggil. Kau panggil lah bincang temuduga, boleh kita bincang lah. Dah tak panggil. Mana tak panggil? Orang nak panggil kita mengajar, kita kata boleh. Oh, pergi minta menjabat agama. Hak ada 2-3 tempat hak saya kuliah tu, di tempat hak tak boleh tu, semua dia pergi menjabat agama, minta jabat agama, beri kebenaran pun ada.
tapi senyap-senyap, jangan buat poster, jangan buat gambar, tapi surat kita bagi. Surat ni jangan edos senyap-senyap. Macam-macam. Takut. Kenapa? Adalah 2-3 orang hantu raya duduk dalam tu, hantu raya dia panggil. Nah, kalau kita duduk negeri lain pun kena tauliah, maka negeri boleh pun ada undang-undang. Masuk dalam bakal tauliah. Oh, dia kata boleh kan? Datuk Mufti kata terbuka. Betul terbuka. Siapa je nak main mengajar? Betul, tapi kena tauliah. Kalau bukan hulurlah surat pada jabatan agama, tauliah khas dia panggil sekejap. Nak mari ceramah negeri Perlis. Bila jabat agama kata kita tak lulus berdasar pada ni, ha, kena terimalah. Tak nak ceramah macam mana? Nak ceramah macam mana? Mu telefon ke Ayah Peng, ceramah di langit. Sebab Ayah Peng kerajaan langit. Ha, kalau kita bercakap mudah-mudah lah. Ha, nak ceramah pada siapa? Setiap negeri ada undang-undang masing-masing. Ha, mudah je untuk faham. Lepas tu, dia boleh beza dengan yang lain. Bukan beza dengan yang lain. Mu salah aku betul. Tak. Aku salah mu betul. Kita berbeza. Tak. Sama-sama betul. Cuma kita pilih hak lebih betulnya gini. Di negeri Perlis. Kunut tak kunut. Sama-sama betul. Tapi hak saya pilihnya kunut gini. Di Perlis. Ha? Kena ikut. Kena ikut. Yang nak lawan tu sebab apa? Sebab yang sini. Apa dia sini tu? Syaitan duduk sini ni. Nak suhu hara ni syaitan. Allah bijak dengan syaitan. Macam Dr. Ismail Latifi sebut. Mari dia Multaqa Tuanku Syed Sirajuddin lah. Ha? Dia kata hak paling rapat sekali dengan kita ni, bini kita. Boleh juga syaitan duduk. Fariqul bainal mar'i wa zawjih, memisahkan kita dengan isteri. Syaitan ada juga, dia kata. Betul. Bini kita ni tak ada lah hal paling rapat sekali, tidur sekali dengan kita. Tapi syaitan duduk usaha juga nak pisah di antara kita dengan bini. Dah, hak jaga masjid lagi kuat syaitan ki. Syaitan kata tak sedih, ikut lah. Ikut ramai-ramai sudah. Syaitan duduk dalam ni. Kita pun kata, betul-betul. Syaitan duduk dalam ni, dia beranak sekali dengan kita. Malaikat duduk sebelah kiri kanan kita je. Hak duduk dalam ni, ni ibu pejabat dia besar duduk di sini. Saya rasa hak lawan Majlis Ugama Islam Perlis ni bukan kerana apa, kerana ni je. Kerana duduk di sini. Kalau ikut tak ada masalah, saya rasa. Dosa pun tidak. Kalau ikut, ikut tak ada. Tak luak satu sen harta pun kalau ikut. Tapi nak lawan juga sebab apa? Oh, kita ahli sunnah. Awak bukan ahli sunnah. Awak benda lain. Wahabi lah apalah macam-macam. Bolehlah mu kata, tapi akhirat mu bertanggungjawab lah. Mu pun mati, aku pun mati, tak pelik. Ya, bak mati ni, awak mati, saya mati. Cuma awak dulu ke saya dulu tak tahulah, tapi awak dululah, saya kemudian sikit. Nah, tapi mati. Ada orang buat tu kan apa? Takut ke nazir. Ada juga nazir masjid ya. Kalau nazir pergi tu senyap, oh dia khosok semayang pun nampak khosok. Tak ada nazir dia paling. Jadi buat ibadah ikut garis panduan Tuhan orang, bukan kerana atas dasar hati tu taat kepada ulul amri. Tu hak jaga masjid lah tu. Kalau hak jaga masjid ni begini, AJK masjid begini, tu imam masjid begini, macam mana Allah Ta'ala nak gerakkan hati supaya orang kampung tu mari ke masjid? Macam mana? Duk syok gitu, duk syok. Tengok duit masjid banyak gitu. 10,000. Dia macam ingat duit harta pusaka mak bapak dia. Tengok gitu. Satu sen duit masjid pun tak nak keluar. Dengan tandahnya kotornya. Nak beli sabun di tandah pun tidak. Dengan kepala paik di tandah pun patah. Dengan pintu pun kena sendar dengan batu-batu. AJK masjid kata, oh, masjid duit kita banyak ni. Banyak nak siapa? Nak pusaka pada siapa? Pada anakmu, pada cucumu. Dah. Dah pada siapa? Tu nak buat imarah masjid. Nak buat apa grand ni masjid. Pindah kalau jahit tak hantar, jadi tak apa grand, duduk relax. Gitu. Puasa kemah, kalau dia kata. Puasa kemah, syaitan duduk tapak di sini. Dah sekali, orang jaga masjid pun kena tipu syaitan ni. Ini bukan cerita di Perlis ni, cerita di Venezuela. Ha, sebab tu saya kata sungguh lah, minta maaf lah. Saya kata sungguh. Sebab apa? Perkara ni, saya tak boleh lah sembunyi-sembunyi nak jawab depan Allah susah. Tak mahu, tak mahu. Nak kita nak mati, masuk syurga ni line with VIP. Senang. Kita tegur secara terang. Siapa pun. Tak
takut nak buat keluar, takut. Jadi ketar macam mana kita pun tak tahu. Berapa ramai masjid-masjid di Perlis ni yang ambil tahu berkenaan dengan masjid, terutamanya sound system, kata sound system. Ramai masjid yang tak ambil tahu. Duit masjid puluh-puluh ribu, siapa tak berani nak tukar macam sound system ni? Okey, masjid negeri ni. Nah, tak iman telah heli apa bunyi tu. Gitu. Okey tu. Okey tu. Ha? Ada orang kata, "Oh, ustaz cerewet sungguh sound system." Sebab kita yang mengajar, kita tahu. Cakap banyak mana, tenaga banyak mana nak guna, kita nak cakap hari-hari. Ni sound masjid bunyi sopo itik. Gitu. Cakap 2-3 minit sakit perut-perut, serak tekak-tekak, tengok duit masjid puluh-puluh ribu, nak buat apa? Nak buat apa? Allahu Akbar. Berubahlah mentaliti kita. Kita jaga rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, minta dengan jabatan, minta apa? Ustaz buat, mari ustaz masjid kami, kami nak buat ni, kami nak kumpul orang kampung masjid kami. Buatlah benda begitu. Jangan tunggu jabatan hantar, minta dengan jabatan, nak ustaz mana, minta. Tuan-tuan tahu tak negeri Perlis ni walaupun kecil, ustaz berlambak-lambak yang pada luar mari di Perlis ni. Hebat-hebat tu. Kita rasa cemburu. Orang Kelantan tanya saya, dia kata, "Ustaz, kalau saya pencen nak hidup pondok mana?" Saya kata, "Hidup Perlis." "Oh, gitu ustaz." "Ha. Pakcik jual tanah-tanah hidup Perlis. Beli tanah di Perlis." Dia kata, "Pasal apa ustaz?" Allah kata, "Di Perlis ni kita ada pusat One Center. Kita ada pusat ni, apa ni orang panggil depan ni? Center of Sunnah. Mengaji kitab hari-hari. Kalau nak mengaji, buat bekal mati. Lepas tu ustaz hak dia perlu. Ni kita kata, sekarang kuliah maghrib ni, merata-rata. Ustaz pula ada Dr. Johari maknya. Ada kadang-kadang doktor ni ada melambak pakcik. Perlis ni negeri tu pelancongan pun tak ada. Disko pun tak ada sini. Kan ada disko? Tak ada. Takut saya pernah tengok lah. Disko pun tak ada, pawagam pun tak ada, apa pun tak ada. Adanya masjid-masjid yang dijaga ni supaya subur dengan majlis ilmu. Yang nak mari mengaji, kita kata mari mengaji sinilah. Ada kata termenung lama juga, dia penung. Tak apa, tunggu kita fikir. Saya rasa mati dalam fikir gitu ya. tak ada nak mari. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan saya, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Khairul Ikhwan, yang mana kita dapat ambil, kita kata, makluman di sini bahasanya seeloknya kita taat kepada pemerintah, dan haramlah hukumnya untuk kita mencerca bukan saja pemerintah, bahkan orang-orang lain pun kita tak boleh mencerca, menghina dengan sewenang-wenangnya, suka-suka hati kita, kita nak kata kat orang. Dikhawatiri, risaulah kalau kita kata tu benda yang tak betul, patah balik kat kita, dan kita jadi orang yang muflis di akhirat kelak. Kata salaf radhiyallahu anhum majma'in, terdahulu para ulama salaf terdahulu, mereka mengatakan bahasanya kalau mereka memiliki satu doa yang mustajab, satu doa yang mustajab, maka mereka akan panjatkan doa ini kepada ulil amri, kepada pemerintah. Karena jika pemerintah baik, insyaAllah rakyat seluruhnya akan baik, insyaAllah. Jadi kita beralih kepada Ustaz Sirajuddin, soalan yang terakhir mungkin boleh jadi kita kata sekali dengan kesimpulan lah Ustaz. Okay, pada tahun 2017 dulu Yang Maha Mulia Tuanku Raja Paulih telah menzahirkan 7 amanat baginda. Sebagai menyahut amanat tersebut, maka telah dilafazkan ikrar pegawai masjid yang mengandungi 5 perkara pada 11 Julai 2019 yang lalu. Jadi soalannya Ustaz, bagaimanakah masjid di negeri ini dapat ditakbir dan diimarahkan selaras dengan syiar daulat dijunjung, masjid disanjung? Jadi insyaAllah dipersilakan Ustaz untuk jawab. Terima kasih Ustaz Surizan selaku moderator. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita dah masuk waktu duha dah, masih lemak bersiar tu ya. InsyaAllah pagi ni di samping kita dengan forum, saya harap semua pagi ni kita dapat pahala pi umrah insyaAllah pagi ni. Untung Perlis ni dia macam Mekah kan, walaupun kalau main Perlis ni, saya nak tambah sikit Ustaz Ikhrul Ikhwan tu, main Perlis ni macam Mekah, cuma tak ada tawaf nak buat umrah je. Cuma kalau dia main subuh, kalau dia boleh ikut apa yang disebut dalam hadis Al-Tirmizi yang saya nak baca ni,
dapat pahala umrah ni. Nabi kata man salal ghadata fi jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu' asy-syams summa shalla rak'ataini kana lahu ka ajri umrah. Nabi kata sesiapa yang solat subuh secara jemaah ni kat masjid lah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk, dia berzikir dalam masjid sampai naik matahari. Lepas naik matahari, sekadar tombak lah. Orang tertua kita dulu sekadar, dia sebut sekadar segala. Segala tu tinggi sangat. Yang tepatnya sekadar segala, 15 minit ke atas lah. Ha, dalam takwim kita lebih kurang dalam 28 minit. Selepas naik matahari, sekadar matahari tombak tu, dia sembahyang 2 rakaat. Kana lahu, baginya ataupun pahala yang akan dia dapat, Nabi kata ka ajri umrah, seolah-olah dia dapat pahala umrah. Jadi pagi ni jangan kita tinggal masjid tanpa kita solat 2 rakaat sunat yang disebut dalam hadis tu. Ikutlah, nak solat sunat isyrak ke, sunat duha ke, ataupun sunat mutlak 2 rakaat ke, mudah-mudahan kita dapat pahala umrah. Hadis adalah hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. Okey, saya nak sebut balik tentang kadang-kadang dalam masyarakat kita ni bila disebut sebagai sultan syaitan wala yuzubillah. Kita tak nafikan sultan ini bukan maksum. Kita bukan bermazhab seperti mazhab Syiah. Syiah yang menganggap raja dia maksum. Bermula dari Sayyidina Ali, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, seterusnya 9 orang imam selepas tu, 12 imam dianggap sebagai maksum. Ini bercanggah dengan akidah yang maksumnya para nabi dan para rasul. Semua malaikat maksum. Orang lain tidak kecuali daripada melakukan dosa. Dan kita tidak nafikan, kita kata sultan kan raja, mereka terdedah dengan maksiat, terdedah dengan benda salah. Dan mereka bukan maksum. Orang yang kata raja maksum, dia adalah Syiah. Kita tak. Kita menganggap raja bukan maksum. Raja macam kita juga. Di sudut nilai mukallaf, di sisi Allah, raja macam kita. Sama-sama mukallaf. Cuma Tuhan ni diletak power dekat raja lebih sikit daripada kita. Bila raja sebagai ulil amri, ada nilai di situ. Satu agensi pemerintahan yang kita kena taat. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sebut alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumara bima'siyatin. Nabi kata setiap individu muslim wajib dengar, wajib taat kepada pemerintah. Antara pemerintah kita adalah raja. Sebenarnya saya pelik juga dalam video yang disebarkan yang kata seorang penceramah ni sebut kepada sultan bagaikan syaitan tu. Saya tengok macam dia ni semangat nak menjadikan Malaysia sebagai negara republik. Dia tak tahu republik ni dia berpusat pada kuasa politik. Bila kuasa politik di Malaysia adalah demokrasi. Kan? Jangan haraplah orang Islam kita boleh berterusan pegang kuasa politik ni dalam keadaan kucar kacir pada politik sekarang ni. Kerajaan politik boleh bertukar, tetapi kerajaan pemerintahan diraja tak bertukar. Itu lebih menyelamatkan kita yang beragama Islam, terutamanya kita orang Melayu. Dan saya pelik dekat Perlis ni, kan? Ada orang pergi pelekat, saya rasa dia pun tak faham kot. Dia pergi pelekat dekat belakang kereta ROP, R-O-A-P, Republic of Anak Perlis. Apa maksud dia? Pengiktirafan kepada republik yang tak mau raja ke, ataupun dia tak faham hak dia pelekat tu nak tambah apa? Sungguh saya tengok lah ni banyak dah. Ada dijual dekat kedai-kedai yang kita kata kedai hak baik kereta pun, tengok habuh pelekat kat motor, pelekat kat kereta. Pakat pi pelekat, dia faham kan republik tu apa makna dia? Kan? Sebenarnya sistem raja ini kita tahu, raja ni bila Nabi sebut wajib taat, wajib dengar atas apa yang diarahkan kecuali maksiat.
maksiat pada raja, pada sultan, itu pribadi dia. Tetapi ketaatan kita apabila dia arahkan, wajib kita dengar. Sebab tu Nabi kata apa? Fima ahabba wa kariha, dalam perkara sama ada kita suka ataupun kita tak suka, kita kena saman sebab bawa lebih, bawa laju. Benar kita tak suka sebab kena bayang saman, tetapi bila diperintahkan, wajib kita taat. Kan? Cuma Nabi sebut penghujung dia, fa'idha umira bima'siyati. Hak ni pengikat kita, hubungan kita dengan ulil amri. Apabila ulil amri suruh kita buat maksiat, fala sam'ah, tak boleh dengar, wala ta'ah, tak boleh taat. Maksudnya apa masalah kita? Kalau benda yang macam kita kata mak ayah lah, mak ayah taat kepada anak, anak wajib taat sebab ayah mak dia adalah ulil amri dalam rumah tangga. Tetapi kalau ayah kata, abang pergi beli rokok ke ayah, kan contoh ayah rokok ayah, kan? Sebab saya sebut rokok ni sebab apa? Sebab ni nak korban tak lama, sebab ada setengah bagi dasar, ustaz saya tak mampu buat korban. Yang duk beli rokok sekotak sehari RM20 mampu, sebulan dah 600 seekor kambing lah, kan? Anak yang dengar arahan ayah, habis borok, hang tak beli, hang derhaka. Kan? Tak nama derhaka kalau anak tak mau beli, sebab anak tahu hisap rokok adalah maksiat, pi beli pun syubhat jugalah, kan? Jadi tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian, bila kita faham tentang ketaatan kita kepada ulil amri, dan 2 tahun lepas ketika multaqa Tuanku Syed Sirajuddin di Dewan Warisan Kangak, 7 amanat diwartakan. Saya tengok kebanyakan masjid dah ada dah, cuma saya tak pastilah rakyat Perlis baca ke tak baca, kan? 7 amanat duli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis. Saya tengok masjid ni, kita tak ada depan, kita ada kat belakang tu. Mungkin saya rasa relevan masjid ni, bukan saya jawab bagi pihak pengurusi masjid lah, kan? Saya nak jawab ni bagi mewakili jawatan kuasa masjid, sebab kita rasa relevan dekat laluan kat luar tu, sebab kita rasa ramai lalu kot tu, jadi dia tengok lah. Kan, sebab hak depan ni kita tengok ada zikir tu, kita bagi orang baca zikir tu lah, jadi takut hal lepas solat dia baca 7 amanat tu. Jadi lepas solat baca zikir ni lah hak jabatan mufti keluarkan. Cuma amanat ni saya nak sebut, ada orang bertikai, dia kata amanat tuanku ustaz sama dengan titah Tuhan ke? Kita kata tentulah tak sama, titah Tuhan, titah Rasul tentu tak sama, titah manusia ni ada beza. Cuma kita kena ingat, bila Tuhan bagi power ulil amri itu, bila amanat maksudnya wajib kita taat selagi mana tidak bercanggah dengan agama. Apa perkataan amanat tu? Ini saya nak simpulkan, dan saya nak sebut sikit, kita nak simpulkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 58 surah An-Nisa yang saya baca tadi, ati Allah tu ayat 59. Ayat 58, ayat sebelum tu, maksudnya Allah sebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu supaya kamu melaksanakan amanah kepada sesiapa yang berhak. Tuhan menggunakan perkataan amanat. Amanat ini adalah jamak kepada amanah. Amanatun, amanatani, amanat. Jadi 7 amanat ni maksudnya kita kata saranan tuanku lah kepada rakyat dalam Perlis ini. Apa 7 tu sebenarnya? Saya nak sebut sikitlah secara ringkas. Yang pertama dalam 7 amanat ini, tuanku sebut mula daripada teraju pemegang perintahan Perlis, kuasa politik. Jadi tuanku sebut teraju utama negeri Perlis mesti kena faham ahli sunnah wal jemaah yang diamalkan dalam Perlis. Maksudnya yang amat berhormat menteri besar, yang berhormat setiausaha kerajaan di Perlis, ahli-ahli yang berhormat esko kerajaan di Perlis, ahli-ahli yang berhormat dewan undangan negeri, kan? Ada pula YB pegawai kewangan negeri, YB penasihat undang-undang,
ni semua ni kita kata teraju utama kerajaan ni boleh, yang kita kata politik lah. Cuma ada hak lantikan, ada lantikan politik. Macam siasa kerajaan ni boleh lantikan, pegawai-pegawai negeri lantikan, kan? Penasihat undang-undang lantikan. Jadi semua ini mesti kena faham dua ahli sunnah wal jamaah. Ni duk kat Perlis tak faham lagi ahli sunnah jamaah yang kita amalkan di Perlis. Kita dah sebut dah, di Perlis ni kita tidak terikat kepada mana-mana mazhab. Maksudnya dalam mazhab yang 4 tu kita amal semua, cuma kita pilih pandangan yang paling kuat dalam 4 pandangan mazhab. Kadang-kadang 4 mazhab tetapi tak semestinya 4 pandangan. Kadang-kadang 4 mazhab tetapi 2 pandangan sahaja. Kadang-kadang 4 mazhab ni sepakat dalam banyak hukum, dalam benda as-sawabit, benda yang tetap, nas jelas. Semua 4 mazhab sama je, berbeza dalam beberapa pandangan sahaja. Saya ambil contoh qunut subuh. Nak kata kita 4 mazhab, kita tak tolak mazhab mana-mana. Orang yang amal qunut subuh itu mazhab Syafi'i, kan? 3 mazhab lagi tidak ada qunut subuh. Yang qunut tu dan merujuk pada qunut witir ataupun qunut nazilah. Adakah kita kat Perlis kita praktik hak 3 mazhab lagi kita salah? Adakah kita tak sama dengan mazhab Syafi'i kita salah? Sebab apa tak ambil kira, kita ambil yang majoriti yang tak ada qunut subuh, kan? Hak ni kita nak kena bagi faham. Teraju utama kena faham dulu isu qunut subuh ni. Kena faham dulu garis pandang masjid. Kena faham dulu kita ni tak fanatik mana-mana mazhab. Yang kedua, jentera pentadbiran kerajaan ni Perlis, yang kita kata kuasa dia berpusat di siusaha kerajaan ni Perlis lah. Lepas tu dia ada jabatan-jabatan, kan? Hak ni pun kena faham. Hak ni kena faham apa maksud di semua jemaah kat Perlis. Hak ni pun kena faham. Yang ketiga, rakyat dalam Perlis. Dan kadang-kadang kita susah bila kita cerita kat depan setengah, duk cakap kat belakang. Dia rasa ni cakap ni nak mengampu ni. Bukan isu mengampu, isu ketaatan, isu yang agama seru ni, bukan isu mengampu sebenarnya. Ni isu utama dalam agama. Kita pun tak mau anak-anak kita bergaduh sebenarnya. Kalau kita dalam rumah kita kata kalau boleh kita pakai mazhab ni, kita nak anak-anak kita semua ikut mazhab yang sama. Kalau tak, kita kata hak sulu mazhab Syafi'i, hak kedua Hambali, yang ketiga Maliki, yang keempat Hanafi. Kita tak mengikut ampalah, pakat bergaduh habis. Tetapi kita sebagai ayah kena satukan 4 orang ni satu pandangan, supaya bila kita jadi imam, kita jadi kepala, semua selaras macam kita. Macam itulah pihak kerajaan yang kita ada hak untuk pilih satu pandangan yang kita tetapkan. Yang keempat, agensi agama. Agensi agama berpusat di Majlis Hikmat Islam, ketua yang mana yang dipertunjuk adalah dulu yang tak lama muda Tuanku Raja Muda Perlis. Bawah dia ada jabatan agama, bawah dia ada jabatan mufti, ada mahkamah syariah. Jadi kita pelaksana agama dalam Perlis mesti kena faham lah, kan? Yang kelima, kita kata politik kepartian tak buat kat masjid. Maksudnya siapa yang parti, kita kata UMNO, Parti Bersatu, Parti PKR, Parti DAP. Ada orang DAP dalam masjid ni, kan? Tapi nak ceritanya semua kita letak kat pagar masjid. Musim kempen ke, pakai baju kempen, buanglah baju tu. Kalau kereta kita penuh dengan pelekat yang pasal parti, parking kat luar masjid lah. Politik kepartian kita tak mau bawa ke masjid, sebab dia boleh merosakkan hubungan perpaduan dalam masjid. Masjid, tuan-tuan sekalian, kita taat kepada Allah, taat kepada ulil amri. Maksudnya hak kepartian tinggal luar pagar, bukan tinggal luar masjid, luar pagar, luar pagar. Yang keenam, pendakwah dekat Perlis kena faham melalui sunnah. Pendakwah kat Perlis jangan bawa politik lah. Hak mana bawa politik dalam masjid, habak maklum kat kita, kita gantung tak bertali. Kalau gantung bertali, mati lagi, kan? Maksudnya kita tak mau. Pendakwah ni sendiri kita tahu, kadang setengah tu pendakwah ni dia dah target dah, Ustaz Khairul, aku 3 tahun ni aku dah bertani politik. Jadi dia ceramah mana-mana tu dia bawa lah, dia dah kempen dah senyap-senyap. Aha, dia nak pegang arau ni. Dia duduk kempen dah, aku 3 tahun lagi bubar parlimen, parti ku ada dah. Orang macam tu kita tak bagi ceramah kat masjid, sebab dia merosakkan hubungan dalam masjid. Dan yang terakhir,
ahli sunnah wa jemaah dekat Perlis ni relevan kepada semua masyarakat, tak kira bangsa dan tak kira agama. Sampaikan, kita kata dalam Perlis ni, kita kata ada one center yang Ustaz Khairul sebut tadi. One center ni anak syarikat kepada, macam kita kata NGO bawah Majlis Agama Islam. Seolah-olah tugas one center ni untuk berdakwah dalam masyarakat, terutamanya kita kata mu'allah, dan juga termasuklah kita kata yang kawan-kawan kita yang bukan Islam, untuk kita cerita tentang Islam, nak dekatkan mereka kepada Islam itu sendiri, dan seolah-olah kita nak dekatkan juga mereka dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi saya rasa maksudnya saya nak simpulkan keseluruhan ialah sebenarnya dalam agama dia ada konsep yang pernah dibawa oleh Tun Sri Lana tahun 1612 hingga 1614. Walaupun kita kata kitab yang ditulis, buku yang ditulis pada Sulalatus Salatin tu, silsilah tentang kesultanan tu sebenarnya, mungkin dari sudut riwayat tu mungkin kita boleh petikai, dia karang buku tu 100 tahun selepas jatuhnya kerajaan Melaka. Mungkin boleh dipetikai, tetapi tak ada dah sumber yang lain. Dalam buku tu kalau kita tengok bagaimana sejarah menggambarkan, ada konsep taat setia, konsep daulat, konsep derhaka. Sebenarnya dalam agama pun ada konsep tu, bagaimana taat setia kita kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Dan ada daulat, bagaimana adanya kerajaan yang memerintah. Dan yang ketiga, konsep derhaka, memang ada orang yang derhaka kepada agama sebenarnya. Jadi mudah-mudahan taat setia kita kepada Allah dan Rasul secara mutlak, dan taat setia kita kepada kerajaan yang ada selagi mana tidak bercanggah dengan agama, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan Allah menurunkan rahmat dan keberkatan kepada kita semua. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Sirajuddin. Sekali kesimpulan lah dia buat, maksudnya kita secara kesimpulan ni, kita kata kita kena ketaat lah kepada ulil amri, pemerintah yang mentadbir ataupun negeri kita dan seluruhnya Malaysia ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu sebut kata innama ya'muru masajidallahi, sunnah orang yang memakmurkan masjid Allah, hum Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat mereka. Man amana billah, yang mana mereka ini beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Jadi bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kita beriman kepada hari akhirat yang mana ada yang yaumul hisab. Apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bukti kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ianya akan menjadi satu balasan di akhirat kelak. Jadi tunjuklah bukti kita ini dengan kita memakmurkan masjid, dengan mentaati pemerintah yang ada, bukti kita akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudahkan forum kita pada pagi ini, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.